Oke bro, hari ini gue mau nge-review Honda CB200. Nah, ini versi originalnya. CB200 bisa gue bilang 85% original ya. Bisa lo lihat dari depan, ini lampu senya, lampu sen masih original, dia besi semua. Ini juga lampu-lampunya. Eh, BTW ini Honda CB200 tahun 76. Oke, lihat tromolnya masih original. Mau digosok aja nih, ini shock breakernya juga masih ori semua nih. Nah, ini buktinya kalau dia 200 cc. Tuh, ada tulisan di tengah nih. 198 cc. Bisa dibilang 200 cc lah. Ini mesin 2 silinder. Ada 2, 1, 2 mesin dia. Dia bentuknya enggak V, dia bentuknya twin. Nah, ini karburatornya 2. Ada 2 biji. Oke. Ini ada yang lucu. Ini toolkitnya. Toolkitnya nyelip di sini. Untuk caranya nih bukanya nih, pencet. Tarik aja. Nah, keren kan? Masukinnya, pencet lagi. Pencet dulu. Nah, dia ngunci. Ini rangkanya semua masih tubular. Tubular semua sampai ke depan. Mesinnya gede banget ini. Panas baru saya pakai soalnya. Nah ini tapi belakangnya dipakai shock breaker GL Pro. Knalpotnya kanan kiri twin. Ini lampu sennya. Nanti kita coba nyalain lagi lampu belakang. Ini juga masih ori nih. Dan karburatornya punya karisma. Ini tankinya lumayan gede. Oke. Rangkanya CB200 200 cc. Ini handlingnya enak banget, tadi saya coba pakai puter-puter di belakang Gor Bekasi. Saya sekarang lagi di Gor Patriot. Yuk kita coba nyalain ya. Oke, sekarang udah nyala. Apa masih nyala guys? Banget gurih. Apalagi yang mau lihat ya? Kayaknya udah ya, mesin semua udah nyala. Lampu. Nah, lampunya pakai HID. Gak main-main. Oh, siang saya juga nyala terang. Spionnya masih ori nih. Gede. Bisa lihat belakang semua. Hampir sejengkal. Halus banget suara mesin. Enak banget dipakai jalan nih. 200 cc. Di sini maximum speed di sini sih 140 cc. Tapi saya lebih suka bawa di pelan-pelan. Halus. Panjang jalan sini tadi liatin orang terus. Nah ini dia. Ini juga ada. Matiin dulu, saya coba buka. Oke. Ini kuncinya. Kuncinya masih Honda motor. Masih ori ini kuncinya nih. So, tankinya nih, saya paling suka sama tankinya. Buka. Ini bisa kita taruh lagi. Jadi selama ngantri kita bisa tutup lagi tangkinya. Eh, kita bisa taruh lagi kuncinya. Ini di sini di bawah, bukan kayak motor sekarang kan di atas ini. Bisa di sini kosong. So, jadi kalau kita buka masih ada nih. Masih ada. Kalau mau nutup tinggal tutup aja, klikin.
ketutup sendiri nih. Langsung. Oke. Kayaknya udah cukup nih Honda CB 200 tahun 76 nya. Ini simpenan punya abang saya. Dari tahun berapa dia pakai ini? Pajaknya hidup lagi. So ini saya suka banget sama motornya sini. Buat saya belum cukup mentalnya buat memelihara motor sebagus dan sebesar ini. Tahun 76 mesinnya masih gahar. So kalau kamu suka, jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Kalau kamu penasaran sama motor ini, nanti akan saya tinggalkan nomor telepon di sini. Nah, ini adalah nomor telepon yang punya motor. Kalau penasaran sama bengkelnya, datang aja ke bengkel Raffi Motor Klasik, daerah Bekasi, Kayuringin. Nah, ini ya pelataran. Saya berada di pelataran Stadion Patriot Bekasi di pintu utara North Gate. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe.